Pemirsa, kemacetan panjang hingga 5 km lebih kembali terjadi pada minggu malam di Jalan Lintas Nasional Lintas Timur Sumatera, wilayah Kabupaten Muaro Jambi menuju sejumlah kota di wilayah Pekanbaru, Riau. Warga mengeluhkan mobilisasi truk bermuatan bahan tambang batubara yang kembali mengaspal di Jalan Nasional, hingga menimbulkan kemacetan panjang dalam setiap harinya. Beginilah kondisi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan antara wilayah Jambi hingga Pekanbaru Riau, tepatnya di Jalan Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Ribuan truk dengan bermuatan bahan tambang batubara kembali membuat kemacetan panjang di jalur vital nasional yang baru saja diperbaiki dari kerusakan dan jalan berlubang, guna menjelang datangnya arus mudik warga yang melewati akses jalan tersebut. Kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas tak dapat dihindarkan akibat melintasnya kendaraan truk bermuatan tinggi tersebut. Menurut keterangan warga Mestong Nopri, dirinya sangat terganggu dengan adanya jalan nasional yang digunakan lintasan bahan tambang batubara. Karena selain menimbulkan kemacetan, dirinya terlambat untuk mengantar keluarganya yang sedang sakit dan terpaksa harus mengantri hingga berjam-jam. Warga juga meminta kepada pemerintah agar tegas dalam mengambil keputusan terkait lalu lintas batubara yang sering membuat kemacetan panjang di Jalan Nasional Provinsi Jambi. Lambatan kayak gini kan, saya mau ngantar istri berobat kan, dengan adanya aktivitas seperti ini, ya harapan saya dari pemerintah katanya tambang udah tutup, hari ini saya bisa ada jadwal berobat, rupanya malah terganggu karena kemacetan kan. Iya, apalagi menjelang lebaran gimana, menjelang Pak? Lebaran ini rasanya sangat terganggu aktivitas kami. Sebenarnya itu dari pemerintah kan, ini kan istilahnya jalan nasional, Pak. Iya. Batu barang kan seharusnya kan khusus, ya. Iya. Nah, pemerintah saya itu ya, kayak mana lah, saat gubernur itu kan, iya. Karena misalnya kita ini masyarakat itu istilahnya jalan nasional ini, Pak. Ganggu, Pak. Biasanya terjebak berapa jam di jalan ini, Pak, seperti ini, Pak? Ya, kalau kita kan dari tempatnya, kita tiga jam mana, Pak, untuk masuk ke kota Jambi. Dalam dua pekan terakhir, operasional batubara ini di wilayah Provinsi Jambi sejatinya telah disetop oleh pemerintah setempat. Namun tak jarang dari mereka tetap melintas dan menimbulkan kemacetan dalam setiap malamnya di Jalan Nasional Jambi tersebut. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.